Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Akibat hujan deras, satu rumah warga di Kecamatan Ambulu roboh. Beruntung saat kejadian tidak menelan korban jiwa. Seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat kejadian. Rumah milik Soleh, warga dusun Bedengan, Desa Tegal Sari, Kecamatan Ambulu, atap rumahnya roboh setelah diguyur hujan lebat. Robohnya atap rumah tersebut karena kondisi kayu sudah rapuh dan tidak kuat menahan derasnya hujan. Beruntung saat kejadian, Soleh bersama istri dan 5 orang anaknya berhasil menyelamatkan diri keluar rumah. Kira-kira setengah 12 malam. Setengah 12 malam. Ya. Itu kondisi hujan atau gimana? Kondisi hujan itu ya. Pada saat itu Bapak sama keluarganya di mana, Pak? Ada yang di depan rumah itu, tempatnya di depan. Depan rumah itu ya, Pak. Ini satu keluarga ada berapa, Pak? Kalau satu keluarga lengkapnya ada 7 anak-anak. Sementara itu, Camat Ambulu akan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk proses perbaikan rumah tersebut. Biar dari desa untuk penanganan, kita mengambil langkah bekerja sama dengan Bapak PJ Kepala Desa, Bapak Jaif, juga Pak RW dan masyarakat sekitarnya, bagaimana bisa segera kita melakukan kerja bakti, bahkan kita bisa melakukan gotong royong untuk segera memperbaiki rumah yang roboh. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.